ada perempuan yang kusebut, Mah. Mah, lelaki memang harus bertarung habis-habisan. Aku tidak boleh gemetar, tidak pernah gentar. Karena lelaki bersuara gagap dengan tubuh terbungkuk adalah mangsa bagi setiap hewan di hutan manusia ini. Karena setiap kepala menyimpan pikiran buruk dan jiwa-jiwa dipenuhi perasaan menyimpang. Saling cakar tanpa alasan, berebut bunga, meski tidak paham apa keindahan, apa keharuman, dan duduk menduduki martabat demi kekuasaan semu. Suara yang mereka agungkan tidak lebih dari kekosongan untuk menciptakan pertikaian tanpa penyelesaian, atau sekedar mengubah kesepian menjadi bising bagi hutan yang sepi dari kebaikan. Lelaki harus bertarung habis-habisan, Mak. Tidak boleh tersungkur meski diseret-seret oleh persoalan yang datang dari ketidakwarasan. Kadang-kadang ku biarkan tubuhku terhuyung-huyung di jalan dan berdarah menerima tikaman dari arah tidak terduga. Kadang aku melawan, membalas kesewenang-wenangan yang paling sering di antara segala sikap dan ucapku. Aku duduk satu meja dengan para pengkhianat, berbicara tentang inti kebaikan dan kejujuran, lalu berakhir dengan gelak tawa lantaran kami sama banyak menyembunyikan sampai perut kami mengeras terlalu kenyang oleh kebohongan. Dalam kehidupan yang kadang lacur ini, aku harus pandai berkata-kata, harus banyak bicara. Kadang bisu berarti menyerah kepada desas-desus dari omongan ke omongan tanpa kejujuran. Tetapi kadang-kadang aku diam juga. Jika aku seperti tersesat di antara sekumpulan monyet, atau ketika aku merasa berada di kandang domba di mana biji-biji tai terselip di bulu-bulu tebal dan suara-suara mau mengembik. Dan apalah pula arti dari kesedihan-kesedihan juga, rasa sakit ditinggalkan kawan, kehilangan kecupan pelukan kekasih, serta kehangatan yang musnah dari segenap tubuh, jiwaku tidak lagi penting. Karena menerima atau melepas tidak ada beda, dicintai atau dibenci sama saja. Apalagi kehidupan memang selalu melahirkan pengkhianat. Aku tidak mau dibuang waktu untuk meratapi, sekalipun demi pikiran-pikiranku tentang kesetiaan. Sebab aku angkuh, Mah, tapi sebab aku lelaki dan lelaki harus membenci kecengengan. Hei, Mah, di hutan manusia ini saja aku sedikit ganas, sedikit buas. Sedang di dekatmu aku tetap lelaki kecil yang manis, yang selalu engkau baringkan ketika malam gelap dengan dongengan ajaib yang menjadi begitu nyata dalam kehidupanku hari ini. Janganlah khawatir, Mah. Aku tidak akan habis dalam pertarungan, karena dari rahimmu diberangkatkan napas seorang petarung, dan kepada rahimmu seorang petarung akan kembali. Ah, Mak.